Silakan Pak Rukidi nanya. Pak Rukidi, Pak Rukidi. Loh, ini emang siapa? Pak Ijo. Oh, Pak Ijo. Silakan. Nanya dong. Aduh, Mas Tupu. Untuk... Hello. Hello juga. Hello juga maksudnya. Hello juga. Hello juga. Hello juga. Hello juga. Hello juga. Kan ada lagunya. Hello juga. Oh, iya. Junaidi. Junaidi. Anaknya Yulkifli. Sumiat. Lahirnya hari Jumat. Yulkarnain anaknya Pak Paime. Ini Mbak Rianti ini kelihatan masih makin slim aja. Oh, badannya you. Menjaga perawatan badannya bagus sekali. Oh, thank you. Bintangnya masih Libra. Virgo. Oh, enggak pindah. So tahu. Bintangnya masih Libra. Bintang sendiri disebut-sebutin. Aku hampir Libra. Virgo. Hampir. Libra. Oh, Libra. Virgo Libra. Oh, jadi ini udah pertengahan. Ada bintang di pertengahan. Galau dia, galau antara mau ini apa baca dua-duanya. Libra. Libra. Ini tanya berasa. Libra. Oke, ke Jepang kemarin ya? Iya, iya betul. Pernah ke kota kimono enggak kamu? Itu di sebelah mana ya, Mas? Kimono tuh pakaian. Sono, di Jepang. Nah, kalau di Ciwidey ada namanya bukan kimono, kidaus. Kimono kota. Kimono. Siapa Kyoto tahu nanti. Kyoto. Ya, maksudnya itu. Itu Kyoto, iya. Maksudnya mau pijit baru pakai kimono. Nah, aduh. Ke mandi, ya kan? Bukan lagi. Ke onsen. Tuh. Tuh. Enak sana ya, ada berapa musim tuh di Jepang itu? Iya, iya. Tadi musim salju. Oh, salju, iya. Dingin berarti dingin, ya? Dingin. Padahal tinggal bawa sirup. Kemarin dengan Mas Tukul juga musim salju loh, dia main salju kan Mas? Iya, salju. Lu main di freezer kan, lu masuk freezer gitu kan? Kulkas. Emang saya sayur-sayuran dimasukin kulkas? gua cipok angus loh. Dia kesel nggak bisa liburan ya, masuk aja freezer berasa lagi di salju ya Mas. Iya benar-benar biasa dong biasa. Mukanya biasa senyum ya, memang muka saya ini ngumpul oh, kayak gitu. Terus pertanyaannya ya, apa ya pertanyaannya di sana berapa musim oh, berapa musim ada empat kemarin musim dingin. Kan ada musim panas. Musim semi musim gugur musim dingin musim panas ya. Semi gugur dingin beda mah di Indonesia ya iya beda ya, kita beda. Kan cuma dua musim berapa musim durian berapa musim salah rambutan iya benar cuaca musim durian musim tapi bener juga bener juga iya loh bener iya, juga iya gua, udah gua salah jadi gua yang salah ini juga iya bener tapi Rianti ya. Ke Jepang beli cangkir nggak beli kebetulan lagi sale di mana-mana iya aduh cuma 500 yen enggak sampai overweight 10 kilo karena kamu suka ya, banget ngoleksi cangkir. Nah ini cangkir. Yang ditanyakan oleh pemirsa banget. Seluruh yes. Indonesia. Kenapa kamu ngoleksi cangkir kan ada gelas, yeah. Ada baskom, ya kan? Iya. Sebenarnya pengennya sih koleksi baskom ya. Gede ya, tapi bo, cangkir kayaknya lebih cantik. Gitu. Ya kalau baskom kan gede tempatnya juga kali ya. Susah dong koleksi baskom. Ya, bo. Tapi bermanfaat kalau baskom. Ada berapa macam coba baskom? Ya bermanfaat buat bayi mandi bisa pakai baskom. Iya ya kan buat beras bisa baskom. Selawatan bisa pakai baskom. Nah ini kenapa cangkir karena cantik cangkirnya? Cantik dan kalau di Jepang kan bagus lucu-lucu, kan. Lucu-lucu modelnya apa ininya juga banget. Apa bentuknya juga beda. Iya lucu-lucu beda-beda gitu. Dari keramik? Dari keramik. Asli. Kalau di sini kan mahal kan? Kebetulan lagi sale di situ. Oh jadi Burang ngambil lah. Murahnya di sana. Iya. Di rumah koleksi kutil mas. Beda sama saya kalau ke Jepang itu, kalau ke Jepang saya pernah ke ini, ke Akihabara, pusat perbelanjaan elektronik terbesar di sana. Ya? Tapi saya kalau ke Jepang pulang bawa sumo malahan saya. Oh gitu, bawa berat dong mas. Iya, nggak usah ke Jepang, di sini juga ada kalau sumo, tinggal panggil aja Nunung. Iya, oh iya buat Mami Nunung yang ada di Solo ya mudah-mudahan cepat sembuh lagi sakit ya. Oh, jangan cepat sembuh kita doain ya Mbak Nunung ya.
Biar kembali lagi ke ini talk show. Yes. Dan Andre juga cepat pulang. 3 minggu loh liburannya. Oke, okay, silakan Asik. Dilanjut pertanyaan. Ya cepat sembuh ya Mbak Nunung ya. Iya. Bapak suruh nak. Kenapa? Ini. Apa? Ini udah mulai songong kayaknya. Mulai songong. Orang disuruh nanya, Bapak. Loh dia mah bener biar cepat sembuh, Mbak Nunung. Ya, mukanya bener. Aja yang sama. Ya. Jangan diketawain begitu dong. Loh, masa ngucapin orang sakit, Mbak Nunung cepat sembuh ya. Harus ikut merasakan. Betul. Ikut merasakan itu justru kita itu diambil hikmahnya supaya besok itu lebih hati-hati nah, makanannya. Mungkin itu. Dia makan nasi sama piring-piringnya juga. Pertanyaannya apa? Untuk siapa ini? Teis. What is is? Kan ada bahasa Inggrisnya. What is this? Dahlia. Oh. Malah dia nanya ke saya tadi, Le. Nanya apa? Gimana? Masih sama yang itu belum gitu. Emberan kan? Kan gue kan ini ya, kalau mama kan ngegosip ya, Bo. Loh iya, gitu, kan emberan. Sama siapa masih. Yang itu? Sama hey. Itu loh. Siapa? Mas Sopir. Ini oh yang ya. Penyanyi itu? Emberan. Eh, kalau memang benar gak ada apa-apa, nanti saya undang kemari loh. Enggak. Oh. Emang gak ada apa-apa. Saya undang pokoknya nanti. Emang temennya Mbak Isa juniornya. Emang temennya? Nah, tapi mukanya begitu ngomongin itu beda loh. Langsung sumber. Alah bikin-bikin. Bikin-bikin biasa aja. Eh kalau iya juga gak apa-apa kok. Enggak, iya. Saya fokus sama anak. Gak apa-apa lagi single sama single. Iya. Apa-apa, ya, tapi kalau namanya boleh, doa bagus saya ambilin aja. Emang... Iya beneran. Oh. Ngomongin orang gak bagus loh. Yang apalagi ngomongin orang. Jelek lebih gak bagus. Mbak Iis. What he is? Lo kan waktu saya belajar bahasa Inggris kan what is is? Is he is Dahlia? Mbak Is ini saya lihat. Ini siapa ini? Jangan-jangan penyanyi dangdut yang diomongin tadi. Masa kayak pelangi kayak gitu. Ini siapa? Uncle Saswi, Le. Cie. Mang Saswi? Uncle. Taraaa. Oh, kirain siapa? Iya. Ngapain pake pake nah, ini saya tadi beres-beres gudang, Le. Ah. Ternyata saya baru tahu. Diam-diam ternyata cicing. Ya iya emang gitu. Diam-diam ternyata cicing. Saya menemukan ini, Le. Apa? Ternyata nenek moyang kita seorang tukang akrobat. Oh, akrobat. Mang, ya. Nenek moyang mah seorang pelaut, bukan seorang akrobat. Eh, ini kakek buyut kita, Le. Oh, jadi kakek buyut kita ternyata seorang akrobat? Iya. Nenek buyutnya itu penari payung. Oh. Ini saya nemu di gudang, Le. Okay, ini okay. Ini keahlian warisan keluarga yang harus dilestarikan, Le. Oh, iya, iya. Oke, okay, oke. Okay. Makanya saya langsung belajar. Hmm. Jadi badut. Bisa akrobat, Mamang? Main golf. Jauh ya. Golf mau olahraga, kalau nah, akrobat mah berjalan di atas selai oh, iya. Rambut. Gitu. Oh iya bisa, saya udah mau pelajari. Ya. Itu dong, jembatan. Oh, nih alat-alatnya. Juggling. Iya, juggling. Oh, wow, ini alat-alatnya bisa. Semuanya, ini warisan semuanya. Oh, gitu. Warisan? Oh, iya. Ini. Tuh, oke. Okay. Orang mah warisan ya. Tanah gitu ya, ini mah pita. Pita, tarian pita ya. Pitanya pink lagi. Ayo. Coba akrobatnya mah. Yeay. Oh. Riwa ya. Mang, sorry. Mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah ya. Saya baru latihannya halaman 1. Akrobat tuh kita yang ribu, nih, bola. Yang ini baru halaman 1 belum tamat, Le. Gitu. Ini mah balet. Iya, iya. Yang lain mah. Nih. Mang, kalau gini jadi udah kayak itik kalau ini. Ininya masukin. Oh, iya.
bentuknya gitu. Iya, kayak itu. Jagling. Yang goyang begini. Jagling. Coba. Oke, coba, coba, coba. Aduh, alemong. Sok. Net, net. Iya benar hilang. Oh, bagus. Hilang, hilang. Nah, saya mau nanya. Magic. Mamang maunya apa sih? Yang ini lah pasti kamu lebih percaya. Oh masih gagal, oh, masih ada berarti. Ini masih ada. Oh tadi payung. Oh boleh dibantu? Oh boleh. Eh. Sini. Apa ini? Ya. Mau ngapain tuh dia? Gak tau. Gantung diri. Enggak. Curiga nih gue. Oh berarti sini deh. Berjalan sini. Di atas. Masa? Masa? Ini pakai begini dong. Mau ngapain? Enggak, di atas pantengnya nih. Oh, iya, oh mau berjalan di atas tali. Di pantengnya lu pikir ini antena. Lemong. Di atas. Di sini. Bentangin. Ayo lagi kata. Bentangin. Gitu. Terus? Ya. Berjalan di atas tali. Main karet. Oh, kurang naik dulu. Ke atas. Oh, kurang naik. Ya. Kok mana naik gitu? Hei, berarti ya. Ini bodoh nih, enggak naik-naik nih. Ya, naik lagi. Oke. Okay. Berjalan di atas tali. Itu mah di bawah. Ini mah di bawah. Masuk ya, boleh di bawah ya? Itu di bawah, iya, bawah, saya kan ini di berjalan di atas tali tuh. Oh iya benar. Bang benar benar berjalan di atas tali, iya, tali. Benar emang benar ya. Ini kita bener, semua bener, yang salah ya benar ya emang benar ini saya mempelajari ini biar keluarga kita hangat, Lek. Oh, jadi gitu. Bercanda gurau gitu. Tapi kan kalau kegiatannya cuma begini mah gimana mau hangat? Kalau Mamang mau yang hangat-hangat, enggak usah pakaian begini repot-repot dari jam 4 udah dandan. Yeah. Mendingan Mamang sini saya kasih tahu nih. Sini. Emang ada yang hangat? Ada yang lebih hangat sini. Sebentar ya. Nih, maaf sebentar ya. Ya enggak. Nih, yang lebih hangat itu ini, Mang. Raspberry Ice Ginger. Nih. Freshway Ice Ginger ini minuman warisan Nusantara. Wah, boleh saya coba, Lek? Indonesia asli. Dingin tapi udah kesini anget. Eh, bukain, Lek, ini. Ini bukanya gampang. Udah beduk kan? Tuh, buka langsung. Oh, ya, saya coba ya, Lek. Freshway Ice Ginger. Ini. Ih, di sininya juga udah anget. Ada. Iya. Freshway Ice Ginger. Tuh. Gimana rasanya? Enak juga ya diminum dingin gini, Lek. Iya. Wah, ini kalau banyak kayak gini, nyetok ini, bakal menambah kehangatan keluarga ini nih. Ini yang menambah kehangatan keluarga. Ya. Ini saya bawa ya, Lek. Emang kalau mau jadi badut begini gak masalah. Ini positif, bagus. Untuk menghibur keluarga. Cuman harus skillnya ditambah lagi. Ya, ini buat latihan biar hangat. Iya. Coba sekali-kali macan itu bentuknya. Biar kelihatan. Saya ya? Hah? Saya jadi macan? Iya, kan badut ini mah udah biasa. Macan atau enggak beong. Ya, jadi lucu. Saya kesurupan itu kalau macan. Loh, enggak, kan pakaiannya aja. Oh iya, iya, siap. Terus itu ngapain dibawa banyak? Ini buat latihan, ya. Biar hangat. Oh iya, iya, iya. Freshway Ice Ginger. Iya, bitter juga ya. Banyak makan bawahnya ya. Sama rugi gitu ya. Udah sekarang beresin ininya. Iya, ini saya mau latihan lagi nih. Ini memang saya, memang kelakuannya ini agak. Ya, mohon maaf. Nggak jelas arah hidupnya. Kemarin baru ulang tahun. Oh gitu. Itu mau disimpan di rumah, nggak apa-apa. Boleh. Yaudah deh. Kali aja kangen sama saya. Iya benar. Serius. Boleh, boleh, boleh. Foto nenek moyang. Serius. Iya, coba. Ya. Nenek moyangnya. Ya, makasih ya. Iya, iya. See you in the later, bye. Ya, bye. Oke. Nanti masih akan ada siapa lagi yang datang ke ini Talkshow setelah yang satu ini di sini aja.